jika Al-Quran dihafalkan, maka orang yang menghafal Al-Quran itu disebut dengan Ahlullah, keluarganya Allah, orang dekat yang Allah pilih menjadi manusia-manusia pilihannya. Nah, orang yang menghafalkan hadis dan memahami hadis, mendalami hadis, tiap hari ngaji hadis, keluarga Nabi, walaupun tidak memiliki nasab. Kenapa? Orang dekatnya Nabi, pilihan manusia pilihan yang didekatkan kepada Nabi Muhammad. Karena nanti hari kiamat, paling dekatnya umat ini adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad.